tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Ya, sudah. Kenapa Pak? Kepala Badan Pangan yang gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Bapak Nas yang diangkat jadi PLT. Supaya anu aja lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Pak SIL mau bertemu Bapak hari ini, sudah bertemu Pak? Belum. Mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja. Ya. Untuk definitifnya apa Pak? Kementan definitifnya? Ya secepatnya. Apanya? Apanya? Secepatnya. Dari Nasdem enggak Pak? Ada yang diganti. Secepatnya. Pak kan ada kasus dugaan pemerasan KPK kepada Pak Mentan. Ini presiden melihatnya seperti apa Pak? Enggak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Ya. Pak, sekarang kan jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. Tanyakan kan ke KPK, masa tanyakan ke saya. Tanyakan ke KPK. Pak, tapi kalau Pak tanyakan ke saya. Kalau Pak SL mau bertemu, Bapak berarti akan menerima ya. Apa? Bapak akan menerima ketika Pak SL mau bertemu gitu. Dan sudah dijadwalkan. Oh, kalau sudah jadwal saya terima, siapapun saya terima. Enggak tahu ketemu. Nanti Pak Kentan bakal tetap di posisi Nasdem atau apanya? Secepatnya kita siapkan. Terima kasih Bapak.